Abang kenapa? Dingin bunda. Ya ampun, abang badannya hangat. Jauh-jauhan lempar pesawat yuk. Ayo bang, siapa takut. Let's go. Hahaha. Wih. Siapa tuh yang paling jauh? Bang, hujan bang. Ayo kita pulang bang. Ya hujan, ayo kita lari. Wina, hujannya deras banget. Jadi kita main pesawatnya gagal deh. Iya bang. Baru kita mainnya sebentar. Apa abang main hujan-hujanan aja ya? Kayaknya seru nih. Ya jangan bang, ntar diomelin sama bunda bang. Gak apa-apa kan cuma sekali-kali. Ya udah terserah abang. Ini mau masuk aja. Sama bunda pasti diomelin. Daripada main hujan, mending lo tidur aja. Anak-anak lagi pada ngapain ya? Apalagi pada tidur ya hujan-hujan begini. Tuh kan bener tidur. Tapi kok itu cuma Vino doang? Davinnya mana? Kok ada suara Davin di luar? Jangan-jangan dia main hujan-hujanan nih. Oh, no. Ya ampun, Davin, kok main hujan-hujanan sih? Davin! Ya, udah, ayo kita pulang. Nanti kamu sakit. Ya. Udah cepetan mandi. Abang kenapa? Dingin bunda. Ya ampun, abang badannya hangat. Abang sih, pakai main hujanan segala. Adek aja tidur, kamu malah main.
main hujanan. Ya udah, sebentar ya. Bunda panggil dokter dulu ya. Tunggu ya. Siapin barang dulu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ada yang ketok-ketok tuh. Kayaknya itu dokternya tuh. Bunda bukain pintu dulu ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, dokter. Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa, Bu, yang sakit, Bu? Biar saya yang periksa. Oh, anak saya yang itu, Dok, yang sakit. Ayo, Dok, silakan diperiksa, Dok. Iya, Bu. Sini. Saya periksa dulu ya. Oke. Loh, Dok, kok hidungnya, Dok, yang diperiksa? Biasanya ini, Dok, dada, perut. Oh iya, Bu. Huh? Saya lupa, Bu. Gimana, Dok, anak saya, Dok? Gak apa-apa. Kok, Bu, ini cuma panas biasa. Alhamdulillah kalau gitu. Tadi memang dia main hujan-hujanan, Dok. Makanya langsung hangat badannya. Oh, main hujan-hujanan. Tenang aja, Bu. Nanti saya kasih obat. Huh? Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Ini anak saya sekarang tidur, Dok. Biarin, Bu, anaknya istirahat. Nah, teman-teman, harus jaga kesehatan. Jangan main hujan-hujanan. Nah, betul tuh kata Pak.